Halo Sobat Bediler, senapan angin adalah senjata yang menggunakan prinsip pneumatik, yang menembakkan peluru dengan menggunakan tenaga udara, atau sejenis gas tertentu yang dimampatkan. Senapan angin sendiri, umumnya mempunyai power 800 hingga 1200 FPS, kekuatan ini sudah cukup untuk digunakan berburu, dan sudah lebih dari cukup untuk sebuah senapan angin. Berbeda dengan negara-negara Eropa, mereka banyak menciptakan senapan angin yang sangat mematikan, karena mempunyai power yang setara senjata api, bahkan dapat menumbangkan seekor beruang merah. Nah, berikut ini, adalah 5 senapan angin paling kuat, yang mempunyai power terbaik, dengan peluru kaliber 50, atau kaliber haram. Satu. Seneca Dragon Claw 2. Seneca Dragon Claw 2 adalah senapan angin yang sangat kuat, dapat menembakkan amunisi timah kaliber 50 ataupun busur panah dengan sangat akurat. Senapan angin ini menggunakan 2 tabung reservoir udara, dapat menampung angin hingga 3000 PSI. Senapan angin yang terlihat seperti shotgun ini mampu melontarkan mimis kaliber 50 mm dengan kecepatan hingga 600 FPS. Ini sangat kuat untuk kelas senapan angin. 2. Umarex Hammer Carbine. Umarex Hammer Carbine merupakan senapan angin yang sangat kuat, mampu melontarkan mimis kaliber 50 dengan kecepatan hingga 705 FPS, cukup kuat untuk menumbangkan seekor beruang merah. Selain menjadi senapan angin produksi paling kuat di dunia, Hammer adalah satu-satunya senapan angin yang menawarkan 3 tembakan berkekuatan penuh ditambah 1 tembakan akhir yang kuat. Kombinasi tabung serat karbon ultralight dan regulator 3000 PSI, katup light speed, dan magasin ruam ganda setara dengan senapan berburu bertenaga udara paling kuat dan mematikan. 3. Zeus Gen 2 AEA Precision Air Guns menghadirkan PCP Zeus Gen 2, ini merupakan senapan angin produksi massal terkuat di dunia. Zeus Gen 2 dilengkapi dengan kaliber 72 dan menghasilkan tenaga yang sangat besar, hingga 1500 FPE, dan menghasilkan 900 FPS, dengan slug yang mempunyai berat hingga 820 grain. Senapan angin terbaik ini, menggunakan tabung angin berkapasitas 4500 PSI, dapat menghasilkan hingga 4 kali tembakan, yang dapat menumbangkan seekor banteng PDI Perjuangan. 4. Hudson Piledriver. PCP Piledriver telah terbukti menjadi salah satu senapan angin PCP produksi paling kuat di pasaran, dioptimalkan untuk aplikasi hunting bertenaga tinggi. Ia dapat menghasilkan lebih dari 800 FPE dalam kaliber 50, dan lebih dari 700 FPE dalam model kaliber 62 dan 45, dengan laras riflet presisi 33 inci yang panjang. Desain bullpup ini menjaga panjang maksimal senapan di bawah 1 meter, dapat menghasilkan hingga 6 tembakan bertenaga tinggi dengan kecepatan optimal. 5. AFC Texan Big Bore. Texan AFC Air Force Air Gun telah berada di garis depan dari Air Gun Big Game di dunia, sejak dirilis pada tahun 2015, hampir sejak saat itu Air Force telah membawa perubahan dalam dunia senapan angin. AFC Texan Big Bore merupakan salah satu senapan paling kuat yang cukup mendunia karena kehebatannya dalam melumpuhkan hewan-hewan besar. PCP ini menggunakan kaliber 50 atau kaliber 12 mm, mampu menghasilkan power hingga 800 FPS, menjadikannya salah satu senapan angin yang sangat mematikan. Nah, itulah 5 daftar senapan angin paling kuat di dunia versi channel Ismail Mofik.